Wow, ini udah rata, guys. Malah lebih besar yang barunya ya, guys. Lihat tuh, semacam terpa. Oh, ini udah di kanan saya juga udah dibuat tembok-tembok pembatas nih, guys. Jadi bukan hanya di kiri saya nih, di kanan saya juga udah progresnya sudah sangat signifikan nih, guys. Wow, ada sungai. Sini ada sungai. Udah sungai belokan nih, guys. Karena ada gongso. Kalau ada gongso pasti belokan, guys. Daerah-daerah yang sangat susah ini, guys. Jadi daerah sini itu udah bagus banget ya. Udah rata banget, tinggal batu-batu kerikil kayak gini ya. Kita lihat ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi dengan channel saya di channel Angga Triansah. Hari ini di hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Saya akan kembali akan mengupdate progres double track kereta api Bogor Sukabumi. Saya tepatnya ada di daerah Cipaku nih, guys. Di daerah Cipaku yang sana itu batu tulis ya, guys. Jadi batu tulis itu nggak ada perubahan apa-apa. Mungkin ada di daerah dekat Gumatinya itu ya. Tapi saya belum ke sana karena belum terlalu ini sih, guys. Belum terlalu signifikan ya. Kalau untuk di daerah sini sih nggak terlalu signifikan, beda dengan daerah ini ya, apa, kota sana ya. Ini kan perbatasan kota kabupaten nih, Cipaku sampai Cigombong itu. Mungkin karena areanya luas ya, guys, jadi lama ya, jadi nggak kelihatan gitu. Bukan lama, nggak kelihatan progresnya karena daerahnya sangat luas gitu. Dari Cipaku sampai Cigombong sana itu wow, berapa kilo itu, jauh banget, guys. Kalau untuk di kota mah itu kota Bogor yang Paledang lah, Empang lah, itu perubahannya emang sangat kelihatan jelas gitu dari minggu ke minggunya. Oke, nggak usah lama, saya akan langsung ke sana menggunakan motor ya, guys ya. Saya nanti coba sampai ujung ya, sampai ujung tidak bisa naik motor lagi gitu, guys. Oke, guys, nah, kita langsung saja ke sana, guys. Guys, lanjutkan. Wow, ini udah sampai sana, guys. Pembongkaran atau siapa? Wow, ini udah rata, guys. Malah lebih besar yang barunya ya, guys. Lihat tuh, udah batu-batunya udah sampai sejajar, bahkan lebih tinggi daripada yang existing ya, yang barunya, guys. Nah, apa belum diratakan atau gimana ya, guys, saya nggak tahu. Siapa? Wow, ini udah dengan batu-batu nih, guys. Sudah dipakai batu-batu ya. Wow, udah sampai jauh banget nih, guys. Coba. Wow. Ini sudah pakai apa ya? Semacam terpal gitu ya. Semacam terpa. Oh, ini udah di kanan saya juga udah dibuat tembok-tembok pembatas nih, guys. Jadi bukan hanya di kiri saya nih, di kanan saya juga udah progresnya sudah sangat signifikan nih, guys. Wow, ternyata
yang kanan dulu nih guys, tuh pondasi-pondasinya itu nanti dibuat kayak dinding-dinding pembatas ya guys. Wow, ini luar biasa sih gitu. Sampai segininya ya keren. Ini sih udah tepat banget nih guys. Ini udah, oh ini udah bangunan di kanan saya udah mulai dibongkar guys. Kemarin masih ada kalau nggak salah ya. Coba lihat video saya sebelumnya nanti ya. Video saya sebelumnya. Wow. Lihat nih guys. Wow. Di kanan saya ternyata, oh ini udah dipakai batu juga ya. Di kanan ada pekerjaannya. Pekerjaannya bikin dinding pembatas gitu ya guys. Oke. Oke, ini Pak jalannya udah mulai jelek, guys. Sudah jelek jalannya, guys. Mungkin sampai sini, guys. Motor bisa sih sampai sana kalau maksain, guys. Tapi lihat nih perubahannya. Ini udah ada batu-batunya, guys. Udah ada batu-batu buat penguat tanahnya ya guys ya. Jadi kalau udah diratakan tanah, lanjut batu-batu kayak semacam batu-batu koral gitu, tapi namanya apa gitu saya lupa. Ini coba nanti saya kita kesana ya guys ya. Ini udah lihat ya guys, udah ada tiang-tiang buat penahannya ya. Nanti dibuatkan kayak tembok-tembok lagi nih, pendinding-dinding gini nih, dibuatkan lagi supaya ada jarak antara rumah warga ya sama relnya gitu. Jadi di kanan saya nih sekarang tembok pembatas sudah mulai panjang banget ya. Nanti di kiri juga lagi proses nih guys, di kiri ternyata. Nanti lihat saja nih guys update-annya terus. Saya akan update 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali ya guys ya. Karena kalau 1 minggu 1 kali itu perubahannya itu belum terlalu kelihatan. Kalau 2 minggu sekali udah kelihatan gitu guys. Coba saya ke sana ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai sini nih guys, motor kita jalan kaki sini. Oke, sampai sini dulu nih. Wow, ini ada pekerjaan ya, pekerjaan dinding-dinding pembatas antara jadi pembatas warga ya sama double tracknya lagi dibangun nih, jadi proses. Ini ada nanti buat ininya ya, buat dicorannya ini nih, kayu-kayu yang gini, kayu triplek ini. Oke, kita motor mungkin gimana ya guys ya, kita kesana lagi coba kesana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya stop dulu ya videonya, kita lanjut lagi ya guys ya. Saya sudah nyimpan motor saya. Kita jalan kaki ke sana guys. Coba ya, apa progresnya di sana sudah gimana ya guys ya? Udah meningkat atau tidak? Karena pernah saya ke sana ya. Ada 3 minggu yang lalu kalau nggak salah, kalau di sini itu 3 minggu yang lalu. Wow. Ini relnya itu, ini daerah-daerah susah nih guys, daerah-daerah susah untuk dibangun nih guys. Karena ini ada sungai, sini ada sungai, udah sungai belokan nih guys. Karena ada gongsok, kalau ada gongsok pasti belokan guys. Ini belokan sangat tajam nih guys, lumayan.
Wow, ini udaranya sejuk ya, guys. Udaranya segar sekali, guys. Tapi nanti ini akan dibongkar ya, guys ya. Mudah-mudahan nanti diganti dengan pohon-pohon yang baru ya, guys ya. Karena kalau tidak diganti nanti akan terlihat lebih gersang ya, kota Bogor ini. Wow, kita lihat guys. Wow. Saya menjelajah sendirian lagi nih. Tadi ada yang lewat. Olahraga banget ini guys. Jalan kaki. Saya jalan kaki ini supaya yang nonton nih, kalian semua guys, bisa merasakan di sini gitu guys. Merasakan di sininya gitu. Ini tinggi banget ya guys. Ada 30 meter ke atas nih. Kurang lebih ya. Kita lihat progres di sini ya. Wow. Nah, ini nih guys nih, udah kelihatan nih. Udah mulai kelihatan nih progres di sini itu sudah bagus guys, sudah bagus ternyata. Sudah lama ternyata. Ini kan daerah dari daerah Cigombong ya. Cigombong ke Sipaku ini kurang lebih 10 kilo lah. Kurang lebih ya. Tapi kalau lewat rel mah enggak tahu ya, lewat sini gitu. Kan kalau itu mah lewatnya lewat jalan bisa muter-muter. Kalau rel ini enggak cepet ses. Tuh lihat guys, ini proyeknya guys. Wow, ini daerah-daerah yang kalau dibilang sih susah ya. Dibilang susah. Karena perbukitan, sungai-sungai. Jadi yang bikin susah itu guys. Ini apa ya guys ya? Kantor apa ya? Ini tuh sungainya guys ya. Sungai Cisadane ya. Ciliwung ya. Kayaknya Cisadane deh. Ini guys, ini gede banget nih guys. Oh, ini dibikin ini guys. Ternyata wow. Ini sungai nih guys. Ini dibikin kayak semacam buat air ya. Gede banget ini. Nanti air di bawah nih. Set. Gede banget ini. Pantesan ini susah ini. Daerah-daerah yang sangat susah ini guys. Lihat guys. Wow. Oh, ini udah kuburan Cina itu ya. Ini nih. Udah sampai sini ternyata. Oh, udah di sini udah rata banget nih, guys. Sudah rata sampai Cigombong ya. Ini sampai Cigombong ini. Pak. Wow. Ini sudah bagus ini mah, guys. Di daerah sini itu udah bagus banget ya. Udah rata banget, tinggal batu-batu kerikil kayak gini ya. Kita lihat ya guys. Oh, Cisadane guys, ini guys tuh PDAM Cisadane Cipaku. Ini lihat guys, wow. Udah bagus banget ini. Ini sih sudah rata banget nih.
Permisi Pak. Ini sampai si Gombong kayaknya nih. Sudah rata banget ini. Si Gombong mah sudah banyak dipasang relnya ya. Wow, itu ada pekerjaan ya. Ini ternyata yang kuburan Cina itu ya, guys. Apa tuh namanya situ tuh? Wow. Sana lumayan jauh nih, guys. Tapi udah rata banget ya. Mungkin nanti di daerah-daerah juga kayak gini nih, guys. Yang daerah-daerah sebelumnya ya. Jadi dibikin miring gini nih, kayak jalan tol gitu ya. Jadi supaya tidak apa tuh namanya? Supaya tidak longsor ya, guys ya. Oke, mungkin sampai sini videonya. Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe channel YouTube saya agar saya tetap semangat dalam memproses atau mengupdate double track kereta api Bogor Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.